pagi. Hari ini saya akan mereview betina ya, atau bibit atau indukan domba Garut di apa ya, kelas sedang. Ini sedang, jadi enggak gede, enggak kecil, enggak sedang. Kalau orang-orang bilang sih di grade B ya, grade B. Ini ada yang udah dipijakan, ada juga yang belum ya. Dan ini rata-rata di harga 2,5 juta per ekor ngerut. Ya, ngerut ini yang lagi dimandikan nih, 6 ekor yang lagi dijemur, tapi masih di stok yang lainnya. Kita juga ada paket breeding. Paket breeding itu berapa ekor ya? Paket breeding itu gimana maunya gitu kan? Gimana si customer maunya? Ada yang 1 banding 2, 1 banding 3 dan seterusnya ya. Dan itu harga menyesuaikan ya. Tergantung si jantannya mau yang di grade apa dan kualitasnya seperti apa gitu kan. Nah, saya review ini bagi yang mau breeding ya. Bagi yang mau breeding, insyaallah ini bibitnya cakep-cakep nih. Tuh. Lihat posturnya. Wow. Oh, insyaallah nurunin anaknya pada bagus. Dan ketika datang ke tempat customer atau ke tempat Anda, jika Anda bertransaksi, itu harap disesuaikan dengan human ya. Human-nya juga ya. Karena bibit seperti ini juga harus, enggak cukup dengan bibit seperti ini yang ini. Jadi perawatan dan pakan juga dan kenyamanan kandang juga itu sangat mendominasi untuk kualitas bagus ternaknya ya. Jadi jangan cukup hanya bagus beli bibit aja gitu. Harus disesuaikan. Dan ya ada juga yang di harga 2 jutaan per ekor. Nah, berarti lebih kecil dari ini sedikit. Nah, ini di, kalau yang ini sekitar bobot 30 sampai 35 lah ya, minim-minimnya. Tapi biar kayaknya ada lebih deh, ada yang lebih gitu kan. Nah, ini sekali lagi saya ucapkan, saya katakan ini di 2,5 juta per ekor ngerut ya. Ini mohon maaf harga pas ya, tidak bisa nego ya. Tuh. Dan alhamdulillah pada sehat. Oh, ini cakep nih. Putih polos bertanduk ya. Dan saya katakan berulang kali, saya tidak pernah berakad hamil ya, karena itu di luar nalar ya. Hamil itu tidak kelihatan ya. Ya. Hanya prediksi ya. Karena apa, itu sangat sensitif. Suatu yang tabu dan belum pasti, samar atau hanya prediksi, hanya tebak-tebakan, itu tidak boleh diakadkan. Semacam hamil kan tidak kasat mata, tidak kelihatan, itu hanya tanda-tandanya saja ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau breeding, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan Anda untuk memilih domba Garut atau indukan. Siap kirim ke seluruh Pulau Jawa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.